kan ini kita sekarang udah sampai ya, hampir sampai. Jadi tempatnya keren banget, hijau banget, dan bisa lihat sungainya, dan ini cukup terkenal. Jadi kalau melihat video saya sebelumnya yang melukat, dan ini adalah tempatnya sama, hanya di depannya. Okay. Kita lihat semuanya. Itu dari atas tuh. Dan bisa lihat di bagian sana itu ada orang yang sedang mandi. Jadi selain kita bisa makan dan kita bisa sekalian melupat ya. Jadi jangan lupa bawa amannya ya. Prepare dulu sih kalau makan ayam bulunya. Oh, nah, berapa lama? Mungkin sebentar. Ya, kira-kira. Agak lama. Karena ayamnya mentah, fresh. Jadi harus digiling. Berapa lama? Sejam. Kalau menikmati ya, nanti kalau ada kurang-kurang kasih saran juga. Hari pertama soalnya. Jadi konsepnya adalah les sehat dan kita benar-benar menyatu dengan alam, dan makanannya itu bubur Bali yang artinya adalah bubur Bali yang isinya ada telur, sayur, ayam, dan rempeyek. Terus ada minumannya, ada snacksnya, dan ini adalah ada menu grillnya. Nah, ini signaturenya ayam guling. Jadi di Bali itu bukan hanya terkenal dengan babi gulingnya, tapi juga ayam gulingnya. Jadi nanti setiap yang aku coba, nanti aku sharing dengan kalian. Jadi mungkin kalau yang pas mau jalan-jalan ke Ubud, bisa mampir ke sini. Ini buburnya, bubur Bali, dan ini nasi sele lindung. Jadi untuk yang enak-enaknya ke ini. Kenapa aku begitu? Karena aku enggak pakai masker. Kan makan. Oke. Okay. Enak banget. Enak banget. You should try this one. Nah, ini gurih. Dan rasanya gurih pedas mencampur. Kalau lagi datang bulan nggak boleh ngebut di sini ya?
Boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh. Boleh, tapi lewat pancuran itu enggak perlu. Oh. Soalnya di sana ada pancuran. Oh, jadi yang diperbolehkan cuma di sini doang. Ya, di sini doang. Oh. Sur. Ada mungkin yang disisihkan. Ini adalah proses untuk penggilingan ayam. Nah, ayamnya. Dia. Nih. Ini kalung. Prosesnya berarti berapa lama ya? Sejam ya? Sejam ya? 40 menit lama. 40 menit. Iya. Jadi untuk prosesnya 40 menit. Untuk pemanggangan ayam itu, ayamnya ada di situ. Itu ayamnya. Jangan sampai lari ayamnya. Hati-hati beli. Ntar kabur ayam. Loh. Dalam perutnya ada di sana? Ya, ada daun singkong. Dan telur telur dong. Saya jadinya agak mundur yang partnernya saya ajakin jadi mundur terus ya udah daripada nganggur kan tempatnya udah di jalan aja lokal. Tapi ini kalau villa menurut saya lot of work lokasi villanya bukan itu tapi di sebelah situ itu agak luas tapan tapi juga lebih ke alam juga ya konsepnya gitu bakal bambu-bambu ini sebenarnya iya. Jadi banyak orang lokal kesini sih ngusulin itu cepet dong buka dulu buat apa gitu. Jadi karena mungkin pengen ada tempat main jadinya. Iya, jadi ada tempat yang baru gitu yang kan. Baru. Apalagi sih aja kalau curang bu ya. Masih ada curang buat influencer. Iya nanti maunya buat gitu buat ban kayak gitu tuh. Terus tubing-tubing mini gitu. Apa namanya itu ayun-ayunan ya? Iya iya. Ya. Yang buat jaring ke dalam itu kan si progres ini kan siapa ya? Tanya dedek beli dedek ya. Beli dedek tuh ya. jangan lupa di follow nah. Follow oke makasih thank you ya, thank you udah datang nih ya. Jauh-jauh kesini kita senang loh ya. Thank you banget kita pernah loh ini melukat di sebelah. Oh di sebelah sini. Di situ dikelola desa. Oh desa. Dan kalau ini milik sendiri. Ya ini milik.
kalau saya berpikir ini untuk membelang ini aja memang udah dari sananya terbelah. Apanya batunya? Udah terbelah kayak gini. Paling dibersih-bersihin dikit di tata ini dikit. Udah terbentuk sih. Iya. Ah ya, thank you nih ya udah gini, udah jauh-jauh ke sini loh. Ajak teman-teman. Iya, nanti ditunggu lagi ya. Kalau udah siapa tahu udah banyak ada gini kan. Ada spot foto baru gitu. Thank you ya. Iya. Hi guys, ini saya udah siap-siap mau pulang ya. Jadi untuk review untuk semua makanannya, baik minumannya, terus semuanya pokoknya ya, makanannya itu enak-enak banget. Dan ayamnya itu gede banget loh, gede banget ayamnya. Jadi saya bawa pulang ini. Yaudah ya, sampai di sini aja dan jangan lupa like, subscribe dan sharing ke sosial media kalian. Terima kasih.